Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Velkoman ahlan wa sahlan. Sekarang saya berada di Toronto, Ontario, Kanada. Dan nanti hari ini khusus buat kalian semuanya, saya akan memberikan sebuah dokumenter yang sangat menarik karena saya akan berkunjung ke salah satu destination, salah satu tujuan ya. Salah satu tujuan 7 keajaiban dunia yaitu Niagara Falls di Kanada, yaitu air terjun Niagara. Bagaimana selanjutnya, nanti ikuti perjalanan saya ya. Tidak akan rugi buat kalian yang belum pernah kesini, dan akan saya berikan seluruh informasinya. Check it out. Nah, kita sudah berada di Shasta. Shasta ini masih bus. Cuman berapa ya? Cuman 20 orang kan? Kita akan menuju ke Niagara dan kita lihat nanti selanjutnya bagaimana. Check it out. Kita akan shuttle dulu. Kita kumpul di sini. Time for lunch, for entertainment, souvenir shop, visiting, observation and everything. 1:30 p.m. in this area. My bus is maybe here, maybe other side, but in this area, we'll be waiting for you. At 1:30, okay? You are gonna have your lunch and enjoy everything after the bus in this downtown area. Kita setelah pengarahan tadi kita jalan mengikuti mbak itu loh yang rambut kuning untuk memulai guide tour kita. Nah ini dia tempatnya ya. Kita sampai di Hornblower Niagara Funicular. Kita bersama dengan mbak itu yang membimbing kita. Nanti ya guys ya, sabar, itu sudah ada asapnya tuh dari Niagara. Lihat embunnya, uapnya ya. Itu dia. Kita ngintip dulu sedikit ya. Nanti kita lihat dari jarak dekat setelah menaiki ini. Kita dapat ya. Kita akan mengikuti mbak ini. Setelah pengambilan foto tadi kita keluar lagi dan kita lihat dong masih ngantri untuk menuju ke Hornblower. Ini sekitarnya ya. Nah tadi kita datang dari sana, tinggi loh dari atas sana tuh. Oh bisa naik ini juga, ada keretanya. Tapi kita jalan dan naik lift tadi ya. Udah gak sabar bagaimana di Hornblower nanti kita lihat saja. Kedot ya. Banyak sekali ya burung, apa namanya itu ya? Burung kuntul kayaknya. Greta Garzeta. Guys, di sini sudah masuk, sudah di-scan, kita masuk. Ternyata kita dikasih jas hujannya warna merah. Saya baru paham, merah itu berangkat dari Kanada. Nanti di seberang sana ada yang pakai jas hujan warna biru, itu dari Amerika. Oke, thank you. Warna merah dari Kanada ya. Pakai ini kita. Oke ya, saya pakai dulu.
Ya, sebenarnya saya sudah bawa warna biru ya, tapi ternyata dikasih warna merah karena kalau warna biru kita dari sana, dari seberang, dari Amerika. Merah itu dari Kanada kita pakai, lucu nih. Iya. Tulisannya Hondawa, Niagara, Kanada. Ya, kita still mengantri, lihat. Panjang nih loh mau masuk berkapal-kapal, lihat. Ah, sabar ya. Diatur nih sama Mbak E. Jadi pas masuk, pasti seru nih dalam basah-basahan karena cipratan dari Niagara Falls. Indahnya, subhanallah, subhanallah. Oke, kita naik kapal Hondor. Kita mau ke atas ya, mau yang paling atas ya. Oke, saya sudah di sini dan mengencangkan ini. Aduh, panas juga ya, tapi harus begini. Ya, di belakang saya banyak sekali. Ladies and gentlemen, welcome aboard Hondor Niagara Cruises. May I have your attention, please? This is an important safety announcement. This boat is equipped with all necessary and proper fire. Kapal kita berjalan. Especially when you're yang saya maksud dari sana, dari Amerika tadi ya. We hope you enjoy your boat tour from the fall. Thank you for choosing Hondor Niagara Cruises. Yo, OTW ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dimaksud dengan air terjun terbesar dan terpanjang. Sudah besar dan panjang, ini yang lebih besar dan panjang lagi ya. Apa namanya? Canadian Horse. Kita akan masuk ke dalamnya ini yang berkabut. Ya. Kelihatannya, di dalam ini cipratan air dan semakin deras ya. Kena nih muka kita semua. Di dalam sini kita kehujanan ya, deras sekali, lihat. Mantap sekali, basah. Horse Canadian ini. Jadi seperti huruf U, kita memasukinya, jadi kita diserang oleh ini ciprat-cipratan air yang sangat luas. Good. Subhanallah, alhamdulillah. Dari sini, entah kelihatan entah enggak ya, tukangnya kelihatan. Karena ini airnya luar biasa. Sampai sini horse disebutnya ya.
Wow, mantap. Itu yang tadi ya, Porsche tadi ya, Porsche Kanadia. Ini yang tadi ya. Oke, sekali. Nah itu yang saya maksud kalau dari sebelah sana tuh dari Amerika ya, yang berjaket jas hujan biru itu. Mereka jalan dari sana turun ke bawah. Nah ini kapalnya mereka di sini. Jadi beda merah, itu benderanya juga Amerika kan biru. Kalau kita merah dari kanannya. Jadi ini Niagara itu dibagi menjadi tiga ya. Dua falls-nya itu milik Kanada, satu falls-nya itu milik Amerika. Aduh, sudah selesai ya. Sekarang saya mau buka dulu. Mau foto ala Avenger ya. Ini dulu sama yang ngamerain. Ya, stop. Bisa lihat dekat ke sini ya. Kalau yang ini yang disebut dengan bridal tadi. Ya, kalau yang di sana itu, nah itu yang tadi horse Canadian tadi. Kita di wilayah Kanada dan kalau di seberang sana, lihat tangan saya sebelah sini ya, itu wilayah Amerika. Jadi indah ya, termasuk 7 keajaiban dunia, katanya termasuk 7 keajaiban dunia. Pesona alamnya indahnya. Jadi ini yang terbesar, terindah, terpanjang. Jadi selama ini materi di pelajaran, sekarang saya dapatkan langsung di sini ya. Mudah-mudahan bisa share ini memberikan kebahagiaan, ilmu informasi. Datang aja ke sini. Tapi saya menyarankannya masuknya dari Kanada. Karena apa? Kanada lebih indah daripada masuk dari Amerika. Dari Amerika itu masuknya hanya mendapatkan tangga aja. Tuh di sisi bridal itu ada tangga dan kena cipratan air. Gitu aja sih kelebihannya. Selebihnya enak dari Kanada ya.